Kasih kami juga sampaikan kepada Ibu pimpinan Dekranas di 6 provinsi yang telah kegiatan Oase IBN bersama Oase di Provinsi Jambi ini kami membuatkan 31 unit atau 62 buah wastafel cuci tangan yang tersebar di 3 kabupaten dan kota. Yang di untuk Kota Jambi sendiri kami membuatkan 16 unit atau 32 buah yang tersebar di sekolah-sekolah dan satu puskesmas. Sementara untuk Kabupaten Batanghari kami membuatkan 5 unit dan untuk di Kabupaten Muaro Bungo itu ada 10 unit yang semua juga disebar di sekolah-sekolah. Satu lagi dari kesehatan, melaksanakan edukasi tentang sadari. Sadari adalah periksa payudara sendiri. Kenapa kami membeli itu? Karena memang bulan Oktober adalah bulan waspada payudara. Orang lebih mengenal Breast Cancer Awareness Month gitu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya meresmikan pembukaan program kecakapan wirausaha atau PKW Tekun Tenun tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo yang telah berkenan untuk membuka program PKW di 6 provinsi secara resmi. Dan terima kasih kami juga sampaikan kepada Ibu pimpinan Dekranas di 6 provinsi yang telah mendukung program ini. Semoga program yang kita laksanakan bersama ini dapat mengantarkan lebih banyak lagi anak Indonesia untuk masuk ke dunia kerja yang lebih menjanjikan.